Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Tiba saatnya untuk pertandingan besok yang akan mempertemukan tuan rumah Persika 1973 melawan Persis Solo di Stadion Pakansari pukul 18.15. Sudah hadir di hadapan teman-teman semuanya head coach dari Persika 1973, Coach Jaman-Jaman, selamat datang. Dan juga Tegar Infantri, salah satu pemain yang akan tampil di pertandingan besok, selamat datang juga Tegar. Langsung saja tuh, bagaimana persiapan tim Anda untuk pertandingan besok di pekan ketiga PSBB 1? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya persiapan untuk menghadapi pertandingan minggu ketiga lawan Persis Solo besok, kami sudah bersiapkan diri cukup baik dan kedua minggu ini pasca pertandingan lawan Dewa United. Dan kami juga semua anggota tim cukup menyadari bahwa pertandingan ini adalah yang sangat penting buat kami. Karena dalam kondisi setiap pertandingan adalah penting bagi Kardina. Dan itu yang menjadi tekad semua pemain bahwa kami besok ingin melanjutkan tren positif kami dan akan berusaha untuk mendulang poin maksimal 3 poin. Mudah-mudahan Allah bisa menginginkan dan merestui usaha kami besok. Langsung aja Tegar, bagaimana persiapan Tegar sendiri dan teman-teman untuk pertandingan besok? Apa yang kira-kira patut diwaspadai dari Persis Solo? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Coach. Persiapan teman-teman sudah bagus dan maksimal insya Allah untuk pertandingan besok untuk melanjutkan tren positif dari Persikabo dan tim kita sendiri untuk fokus untuk pertandingan besok karena mungkin Persis Solo juga untuk semangat-semangatnya semangat tinggi karena mereka butuh kemenangan juga dan kita juga gak mau kalah di kandang sendiri, itu aja tambahan dari saya. Oke teman-teman, langsung sebutkan nama dan media, sesi tanya jawab. Baik, ya itu yang kami takutkan dan kami waspadai itu. Ini sudah disampaikan dari jauh-jauh hari kepada pemain semua bahwa itu yang jangan menjadi understatement melawan Persis Solo karena dua kekalahan mereka artinya pada pertandingan ketiga mereka melawan kami di sini mereka betul-betul kalah laut dan kami tidak ingin kalah lagi untuk ketiga kalinya. Nah, itu betul-betul kami waspadai itu kebangkitan motivasi mereka yang kami waspadai dan mudah-mudahan pemain tidak seperti itu dan betul-betul malah lebih siap lagi untuk menghadapi mereka. Yang lain? Jadi dari Tribun Bogor terkait Tomo Kiwada dan Rino Ibar apakah besok sudah bisa dimainkan? Kemudian bagaimana itu melihat perkembangan Mudadi yang semakin hari semakin menunjukkan dan performa baik? Ya, untuk pertandingan besok kami memboyong 21 pemain termasuk di dalamnya ada Tomo Kiwada dan Bruno Nibar. Artinya mereka secara fisikal, secara apapun, secara kesiapan dan termasuk administrasi semuanya sudah oke dan bisa diturunkan. Tinggal saya masih punya waktu untuk memikirkan itu apakah mereka akan diturunkan dari awal atau sebagai pengganti itu bisa diturunkan. Termasuk juga kita memikirkan pemain-pemain yang sudah turun di 2 pertandingan, saya pikir mereka sudah menunjukkan diri yang bagus, chemistry mereka cukup bagus dan itu juga yang menjadi pertimbangan saya. Oke, yang lain? Cukup? Coach, saya menarik Mas Bapak. Liga 1 mungkin baru masuk pekan ketiga gitu kan Coach, tapi sudah banyak kalau bicara dengan supporter juga ada banyak insiden yang terjadi di kalangan supporter gitu Coach. Mungkin Coach ada himbauan lah setidaknya untuk supporter bahwa untuk kelancaran Liga 1 ke depannya ya momen-momen anarkis ataupun itu bisa jadi di tinggalkan atau seperti itu. Baik, ya sama-sama.
ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Umania dan BCS ya, yang sudah mulai secara datang langsung mensupport kami di lapangan ataupun secara yang nonton di televisi di rumah. Terima kasih atas supportnya. Namun dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan kepada supporter Persib Kabo untuk tetap santun dan tetap jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan, dan mungkin bukan hanya kepada supporter Persib Kabo tapi kepada seluruh supporter yang mendukung atau yang mempunyai dukungan masing-masing, baik itu bonek, boboto ataupun apa namanya yang semuanya, marilah kita lebih dewasa lagi dan mencoba tim yang saya jangan sampai menimbulkan korban terjadi luka yang sangat merugikan sepak bola kita dan masyarakat ini. Cukup. Terima kasih.